Para siswa dari SMK 45 Lembang, Kabupaten Bandung Barat panik akibat listrik mati hampir sejam lamanya saat ujian nasional berbasis komputer berlangsung. Pihak sekolah berupaya menyalakan genset dan menghubungi petugas PLN untuk memperbaiki matinya listrik. Sempat terjadi kepanikan dari siswa SMK 45 Lembang Kabupaten Bandung Barat saat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK akibat terjadi pemadaman listrik hampir 1,5 jam lamanya. Listrik mati saat para siswa sedang mengerjakan ujian. Beruntung pihak sekolah langsung menanganinya dengan menyalakan genset yang sudah disediakan. Ya, sehingga sebetulnya tidak ada masalah, ya, apalagi setelah listrik nyala, ya, alhamdulillah gitu, kami bisa melaksanakan UNBK ini dengan baik. Terkait hal tersebut, petugas PLN Rayon Lembang langsung memantau ke sekolah terkait. Menurut Supervisor Teknik PLN Rayon Lembang, Asep Wawan, listrik padam di jalur gardu Induk Utara yang mencakup Lembang, Dago, hingga Ujung Berung. Yang masuk ke GI Bandung Utara. GI Bandung, GI itu apa Pak? GI itu Gardu Induk. Gardu Induk ya? Iya, Gardu Induk kan yang Lembang itu dipasoknya semuanya dari GI Bandung Utara. Mana aja Pak? Ya, GI Bandung Utara itu termasuk, dia juga masuk ke wilayah Bandung, Dago, segala macam itu. Mati. Pemadaman listrik berdampak pada waktu pelaksanaan UNBK yang seharusnya selesai jam 4 sore, diundur hingga jam 5 sore. Berdasarkan data, hampir semua SMK di Kecamatan Lembang mengalami pemadaman listrik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.